Saya Virla, saya sebagai mahasiswa. Aku Ayu, aku di sini sebagai karyawan. Kak, ngomong. Nanun Yuraida, nun tinggal di pasar ungkut, kerja aku ide, ngangkut jerape, ungkut mandum-mandum lah. Penerimaan, kalau aku gak kerja, siapa yang mau kasih makan orang rumah? Kalau gak ada saya, generasi pemimpin ke depannya mau jadi apa? Kalau gak dari sekarang, saya mulai menteri rumah. Menyalah lu, so yang kau ikut, ha? Gak ada aku, sis. Gimana lagi-lagi di sana? Ih, mereka masih merangun, gak ada aku. Cucok deh! Ya, walaupun suara saya tidak bagus, saya sebagai mahasiswa gak cuma menentukan pendamping hidup, tetapi juga menentukan siapa pemimpin bangsa yang melayani kita 5 tahun yang akan datang. Yang pastinya suara saya menentukan masa depan orang yang banyak. Kalau misalnya lagi ada pemilu dan aku gak milih, negara rugi dong. Udah beli tinta banyak-banyak, ngeprint surat suara banyak-banyak, tapi gak kepake, kan kasihan uangnya. Ya penting lah, menyenangkan lu, TPS yang rame. Gimana? Ih, aku penting banget lah, suaraku bagus. Udah, itu aja. Suara saya adalah penentu, no golput. Suara saya adalah penentu, no golput. Sulut adalah penentu, no golput. Suara saya adalah penentu masa depan kamu.